Ya, halo guys, sahabatku semua, apa kabarnya? Sore hari ini menjelang malam ya, sekarang udah pukul 17.40. Ya, kami sekarang berada di Hotel Seruni untuk healing. Ya, setelah beraktivitas banyak dalam beberapa minggu ini, kami memang akan istirahat dulu, terutama istriku Melia Deretti. Dia kan jaga gawang itu guys, waktu masa libur menjelang lebaran dan terutama pada masa lebaran ya, karena banyak kawan sekerjanya di Rumah Sakit Pusat Pertamina mengambil cuti. Jadi dia terkadang sehari itu kerja dua shift, nggak ada liburnya. Jadi kita sekarang ditraktir ini guys. Jadi waktu kami bersesuaian, Bang Miti juga masih libur sampai hari Senin. Jadi dan saya juga pas kebetulan off pelayanan musik, jadi kami manfaatkanlah waktu yang serba sedikit ini yang dekat-dekat saja. Tadinya mau ke Gucci Tegal, tapi terlalu jauh dan melihat arus lalu lintas mudik sangat tidak bersahabat. Jadi kami pilih yang dekat-dekat saja. Tadi kami udah sore sampai di sini, hampir jam 4. Istirahat di kamar. Ternyata kolam renang ini tutup jam 18 sehingga kami tidak sempat berenang sore ini, mungkin besok saja. Jadi ya kami manfaatkan ya sore hari ini menikmati panorama alam di seputaran Hotel Seruni ini. Sudah agak lama kami nggak menginap di Hotel Seruni ini ya, sahabat semua. Cuaca dikabarkan berawan dan memang sudah menjelang malam, sudah hampir pukul 6 sore. Jadi kabut menutupi alam di sekitar Hotel Seruni ini. Ya, di sini kita bisa menikmati taman yang luas dengan bunga-bunga yang segar dan indah kelihatannya, menambah suasana segar ya, sejuk di Hotel Seruni ini. Hotel ini terbilang apa ya, penuh ya. Memang sekarang masih musim liburan panjang. Sebagian besar mungkin para pekerja masih mengambil cuti, mungkin apa cuti bersama hingga akhir pekan ini. Bahkan sampai hari Senin tanggal 1 Mei kita masih libur. Jadi ya ini sahabat semua, ini Hotel Seruni memang dari dulu sangat diminati ya. Kalau bisa saya perlihatkan parkiran mobil di ini kan Seruni 1 penuh ya. Di Seruni 2 tempat kami menginap juga penuh. Jadi ini memang salah satu hotel favorit ya. Meskipun rate-nya kan ini agak mahal kalau musim liburan ya, musim liburan rate-nya agak mahal, tapi mungkin karena banyak manfaat atau fasilitas sehingga orang banyak memilih menginap di Hotel Seruni ini. Ini ada Menara Eiffelnya. Nah, ini ada yang kameramen
ini guys, katanya mau nraktir kan dia kan guys, dapat THR apa apa gitu guys. Tadi bayarnya pakai ATM saya juga ini guys, nggak jelas ini. Ya, gimana kita? Oke, mantap mantap di sini. Giliran cekin kartu ATM saya juga yang keluar guys. Ya, jadi memang kalau bagaimanapun keluarga yang terutama ya, yang terpenting. Saya sambil berfoto sebentar. Ya, jadi masalah berapa uang yang sewaktu-waktu harus kita keluarkan untuk apa? Untuk liburan bersama keluarga, namanya family time, quality time itu nggak terhingga, nggak terbayar ya guys. Nah, jadi inilah suasana Hotel Seruni. Jadi sahabat juga bisa apa mau milih hotel ini ya, meskipun agak mahal, tapi ya relatif lah ya, bagi kami sih memang sebetulnya agak mahal ini guys. Tapi ya nggak apa-apalah, sesekali kan kita nggak harus bekerja keras terus. Saya memang orang yang nggak bisa berhenti guys. Kalau nggak ada pelayanan musik ya di rumah nyanyi-nyanyi untuk memposting apa lagu-lagu GND di channel YouTube yang saya kelola. Ya rasanya apa membiarkan atau melewatkan waktu dengan cuma-cuma. Jangan dulu, sana dulu. No. Jadi lagi ini. Kami lagi foto sebentar ya guys. Ini ada orang. Ini ya. Ya jadi ini ya guys, masih banyak yang menikmati pemandangan alam di sore hari menjelang malam ini. Ya kami ini, kami sekarang lagi bergaya Bang Matthew. Cua. Nih katanya guys, ibu ini mau nraktir kita guys. Tapi nggak jelas ini nraktirnya. Oh mungkin besok dia yang nraktir guys. Kerja bagus. Meh, bisa gue makan yuk. Biasa aja Daddy. Kalau mau nraktir tuh jangan. Jangan ragu-ragu maksudnya. Ini guys, orang yang nggak bertanggung jawab nih guys. Ayo kita katanya, ayo pilih yang mana, ayo seru nih. Giliran check-innya guys. Kartu ATM saya juga yang digesek guys. Aduh, kagak jelas yang menraktir. Ya, jadi ibu ini kan sekali lagi dia udah berlelah-lelah jadi apa penjaga gawang rumah sakit pusat Pertamina tempat dia bekerja, karena banyak kawannya yang mengambil libur karena mau pulang kampung. Pada masa akhir bulan puasa kemarin, bahkan hingga kemarin istriku pun masuk pagi sampai sore. Ya ini fenomena apa, taman bermainnya dibuka. Ayo kita ke sana ya, apa nggak mau main itu mungkin? Nggak mau ah. Ayo kalau siapa tahu free of charge. Ya ini ya sahabatku semua. Jadi memang untuk bermain anak-anak bolehlah hotel ini walaupun agak mahal, tapi memang dilengkapi berbagai fasilitas ya untuk anak-anak. Di sana juga ada tempat bermain air. Saya nggak tahu apakah harga yang ditetapkan itu sudah termasuk semua fasilitas yang disediakan di sini. Nanti kita akan cek ya, check it out. Ya, jadi memang kalau kita menginap di Hotel Seruni ini ya jangan di kamar saja. Sayang sekali kita tidak menikmati apa sejuknya udara di sini, bersihnya, terus alam yang indah. Dan memang meskipun ini apa keindahan taman ini buatan, tapi karena tertata dengan sangat rapi dan bersih,
ya mata kita juga senang melihatnya. Dan sekarang banyak apa penghuni hotel yang keluar ya, sekedar menikmati apa keindahan alam di hotel serunya ini ya, karena sekarang turun ke bawah ke Hobbit sambil menuju tempat permainan anak-anak tadi ya guys. Karena mungkin sih udah agak lama nggak kesini, jadi nggak update perkembangan hotel Serini. Jadi tempat Coach and Bus. Ya kita kan udah pernah bang juga kesini bang. Tapi masih ditutup ya. Ya sayup-sayup terdengar kumandang suara azan ya guys. Yang Islam sholat. Oh belum bang, belum. Itu pengantarnya. Kok Didi tahu? Berarti Didi dulu mau datang ke Islam dong? Enggak lah. Kan kita tiap hari mendengar. Iya. Enggak saya guys, kita berburu kerinci. Iya. Jadi bisa kelihatan ya banyak. Guys, kita mau ke bawah ambil kerinci guys, kita masak banyak. Jadi bempat. Pengunjung yang menginap di hotel ini sedang menikmati sore di sini. Jadi memang cuaca masih apa? Walaupun mendung berawan, ya tapi tidak mengganggu kita untuk tutup dari sana mungkin. Ya. Kita nangkap kelinci. Ya, ada domba. Oh. Ada domba. Ayo kita masak jadi berima guys, enak nih. Atau enggak D4 domba 4 B oh B berarti M4 B. Oh di sini yang hobbit ya, apa ini hobbit ya? Oh, di sini kamar jenis ini yang hobbit ya. Ah oh, semuanya penuh kayaknya. Ayo turun ke bawah. Hobbit tadi berapa? Yang 1.050.000 ya? Enggak. Kita nangkap kambing guys hari ini guys. Ayo. Pendatang baru. Okay. Ya kita sekarang ingin mencari tahu apa aja yang ada di area bermain anak-anak ini. Guys baru tahu guys setelah hidup beberapa tahun ini masih ada dinosaurus guys. Ini ada domba guys, ada domba. Coba, Daddy. Ada kelinci. Halo, domba. Kok nggak bawa makanannya, Bang? Gimana makanannya? Nggak ada yang dijual, ya? Itu sih. Itu jual, tuh. Belilah. Oh, itu untuk dijual. Kalau anak-anak mau ngasih makan. Ya, di sini ada wahana domba dan kelinci. Dan kita bisa membeli makanan kalau ingin memberi makan domba atau kelinci tersebut. Ini ada ayunan. Jadi bawa itu enggak makanan, enggak. Ini mungkin ada wahana, tapi guys, lagi enggak jalan ya guys. Kelinci. Jadi aku sendiri patung. Dinosaurus. Ah, digigit. Ya. Ayo guys, kita cari kelincinya. Guys, kalau dia abang punya tantangan buat Daddy. Kalau Daddy bisa nangkep kelinci itu, abang kasih 200.000 rupiah dari tabungan Daddy yang dikasih. Nah, ayo. Dari tabungan abang yang Daddy kasih ya, sama aja. Jangan. Terus? Ya, abang itu akan coba mendekat kelinci, mau membelai-belainya katanya. Jangan dipak. No. Ya, sekali lagi ini hobbit. Jenis kamar hobbit ya, guys. Ya, ini sepertinya ada wahana apa kereta, tapi lagi enggak beroperasi kemungkinan ya, guys, atau sudah closing ya. Karena seperti tadi di atas
kolam renang juga jam operasionalnya hingga pukul 18. Ya, ini panorama Hotel Seruni. Oke, kami akan berfoto-foto lagi ya guys, sebentar ya guys. Satu, jongkok nak. Satu, dua, tiga. Kita lagi. Jangan goyang. Satu. Dah. Capek. Kamu foto kayak mau itu aja. Kan tadi udah. Ayo. Guys, kita samperin kambing-kambing dulu. Iya, kita coba mau terus mendekat. Abang mau foto di kereta. Kagak mah. Abang bukan anak-anak. Iya. Guys. Jadi kereta ini kami tidak tahu beroperasinya sudah selesai atau lagi break atau tidak dioperasikan. Ya, ini ada keretanya. Tapi memang rutenya juga hanya sedikit saja ya area ini. Ya, tolong. Oh, mungkin lagi off ya. Ini ada mesinnya di sini. Tidak ada operatornya. Di seberang sana ada taman wahana air. Ini juga lagi off, tidak ada kelinci, tidak dioperasikan. Di sini ada wahana air. Nanti saya akan cari tahu apakah ini dioperasikan atau tidak. Tapi sepertinya dioperasikan ya guys. Ada, masih ada anak-anak bermain di sana. Ya mungkin udah mau selesai juga. Ya, oke. Sahabat semua, demikian dulu aktivitas liburan keluarga kami, liburan tipis-tipis di Puncak, persisnya di Hotel Seruni. Ayo, nyentuh kambing yuk, lus-lus kambing. Ayo, mau? Ayolah. Coba, nalah, biar sebentar Bang Matthew mau ngelus-ngelus kambing katanya, guys. Kambing. Luslah. Oh, yang kalem. Peganglah, elus. Ya elus aja. Domba. Domba. Enggak berani. Ye. Coba Dedi kalau berani. Ini beranilah. Di sini yang mau pegang. Oke, guys. Ini ya gantian ya. Oke, guys. Oh, iya. Bulunya kayak gimana? Ambil ya, nanti bulunya buat jadi jaket. Ya benar. Ini ada Dedi. Tapi ada domba juga aja. Ada domba nak. Ada mana bebeknya? Uyu. Udah. Ini Jawa yang selesai ini sekarang. Yang hitam. Gimana sih tubuhnya? Yang benar dong, apa ini jangan Daddy terlalu dekat. Nanti digigit HP-nya. Kan kayak gini kan, kayak gini. Coba gak Daddy, jelas kayak gini. Tidur dia. Berani. Tidur. Ya. Oke. Okay. Ya, oke okay ya, sahabat semua. Demikian dulu aktivitas liburan singkat kami, Matthew's Farm dari Puncak, persisnya di Hotel Seruni. Kiranya kita semua sehat-sehat, bisa beraktivitas dengan baik. God bless you. Bye.